Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus. Kata kerjanya berasal dari korumpir, bermakna kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Diturunkan ke dalam bahasa di Eropa menjadi corruption, dalam bahasa Belanda korupsi, selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Berikut hukum yang mengatur tindak pidana korupsi terdapat pada satu delik korupsi dalam KUHP yang tersebar dalam beberapa bab. 2. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30A Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi tujuh kelompok, antara lain. 7. Kelompok tindak pidana korupsi 1. Merugikan uang negara 2. Suap menyuap 3. Pemerasan 4. Penggelapan dalam jabatan 5. Perbuatan curang 6. Benturan pemerintahan dan pengadaan 7. Gerak Tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Macam dan jenis gratifikasi. Yang pertama ada gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya, pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Karakteristiknya adalah satu, jika pemberian gratifikasi disebabkan karena adanya hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi. Kemudian yang B gratifikasi negatif. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima karakteristiknya yaitu yang pertama gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan yang kedua penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku bertentangan dengan kode etik memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui unit pengendalian gratifikasi atau UPG selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap melainkan oleh penerima gratifikasi gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut sebab dilakukan oleh penuntut umum. Saksi yang diterima apabila melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau atau pidana paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak senilai 1 miliar. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 2B gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan terhadap surat KPK nomor nomor B 143 garing 01 strip 13 garing 01 garing 2013 tentang himbauan gratifikasi misalnya yaitu yang A undian, undian voucher Poin rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang b diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis atau kejuruan atau perlombaan atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang c diperoleh dari keuntungan atau atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang d diperoleh dari kompensasi Atas profesi di luar kedinasan yang diperoleh dari hadiah langsung atau tidak terkait dengan topoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung. Yang e diperoleh dari hubungan keluarga, saudara, dalam garis keturunan lurus dua derajat, atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Yang selanjutnya B, Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran atau wewenang dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi antara lain yang pertama kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian berfungsi dalam Harkam Tipnas perlindungan dan pengayoman pelayanan masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana Yang kedua, kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 6 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara selain itu, menurut undang-undang nomor 30 pasal 7 tahun 2002, KPK mempunyai kewenangan sebagai berikut: a) mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. D melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir, e meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga yang kelima yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 tentang tindak pidana korupsi. Terima kasih.